Ya Makkah, ya haraman ashjana, nilti izan, watibti makana, watibti makana. The file merupakan standard speaker di Abim Outreach dan sering memberikan kuliah-kuliah di surau dan masjid Masjid Bayimbi, Masjid Nurul Iman, Baiti, Komplek Sangwe, di Subang dan Johor Utama Kepas. Beliau juga mengalihkan kuliah-kuliah di United Arab Emirates, India, Singapura, Indonesia, dan Brunei di bawah tajuk Spirituality and Wisdom of Al-Quran. Beliau merupakan pengasas terapi kalimah La Ilaha Illallah dan juga banyak menulis 30 tajuk tulisan beliau dan merupakan pengasas kumpulan pencipta Rasulullah SAW. Jadi pada malam ini Dr. Ismail akan memberikan kuliah bertajuk kalimah kalimah tayyibah, itu kalimah syahadat dan rahsia khusyuk dalam solat. Dan kita sempat insyaAllah akan dibuka dengan siri-siri yang dipersediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji pujian bagi Allah yang membiarkan kita nyaman untuk berada di surau yang indah ini. Pertama kali saya masuk, saya rasa terharu. Masya Allah, ini memandangkan betapa baiknya ahli-ahli kalian ini yang ingin mempunyai sebuah surau yang lebih cantik daripada rumah mereka. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati agar hati kita ini jadi masjid ataupun baitullah dan kemudian jadi arsyullah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terima kasih kepada sahabat saya Syed Muhammad Kamal yang menjemput saya dengan jemaah-jemaah saya berada di surau ini untuk menyampaikan satu amanat yang wajib, satu amanat yang amat mulia, satu amanat yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanat yang amat diwajibkan sebelum segala amal ibadat dilakukan. Sebelum kita mengenal solat, sebelum kita mengenal empat rukun Islam, ada suatu amal yang Allah wajibkan ke atas 124,000 para nabi agar amanat ini disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka dapat satu perhubungan yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingin menyampaikan amanat yang mulia, yang penting dan utama ini pertama sekali kepada diri saya. Dan seterusnya, sesiapa yang ingin membuka kalbu mereka untuk menerima perintah Allah, seruan Allah dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bukan semua yang Allah bukakan kalbu mereka walaupun kita dengar, walaupun kita duduk, walaupun kita hadir. Tetapi Allah bukakan hati mengikut niat dan ikhlas masing-masing di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahawa kita
kita ini semua jahil, tidak jadi ilmu. Dan Allah mengingatkan di dalam surah Al-Alaq, surah 96 yang ada 19 ayat 72 kalimah perkataan dan 270 huruf, yaitu surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah mengatakan, aku menciptakan manusia daripada alam. Dan pertama surah ini bermula dengan ikra. Ikra. Cuba kita perhati, pernahkah kita tahu apa makna ikra? Pertama-pertama ikra. Saya pernah tanya soalan ini di hadapan para-para alim ulama di Mekah dan di Madinah. Tak ada satu pun pernah jawab. Apa makna kepada ikrah? Yang banyak mengatakan ikrah artinya baca, read. Tapi itu adalah terjemah. Yang kita tanya adalah apa dia makna? Al-Quran bukan sahaja terjemah. Di belakang Al-Quran ada makna, ada ilmu, ada mafhum, ada hikmah, ada hakikat dan ada asrar. Okey, kita perhati. Benar ke tidak kita telah mengerti atau memahami atau mengenal ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita perhati. So, ikra, ikra artinya baca. Baca artinya baca, membaca. Makna Allah Subhanahu wa taala sendiri dan nafikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca dan tak boleh menulis. Ummi. Allahu akbar, fikirkan. Sejak hari ini, daripada dahulu sampai hari ini, kita hanya diajar di madrasah, di universiti, di college hanya untuk mengenali terjemah atau mengenali tafsiran atau mengenali asbabun nuzul, tetapi kita belum lagi mengenal apa dia makna ikra. Ayat ini banyak berkaitannya kepada apa amanat yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di dalam surau ini. Kita lupa bahawa kita hanya digedahkan dengan terjemah ikra, baca, baca, padahal Nabi tidak tahu membaca dan menulis. Tetapi ikra ini membaca, membaca. Nabi tidak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi diulang 3 kali, ikra, ikra, ikra. Allah fikir ya. Allah mahu kita berfikir. Allah bukan mahu kita membaca dengan tanpa akal. Allah mahu kita berfikir. Apala ya'qilun, apala ya'tadabbarun, apala ya'murun. Kenapa Nabi yang tidak tahu membaca, Allah perintahkan kepada Nabi baca, baca dan baca? Allahu Akbar. Dan Jibril pun tak tahu ke Nabi, tak tahu baca, lebih baik perintahkan kepada Nabi, kul bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak qul huwallahu ahad ada, qul a'udzu birabbil falaq ada, qul ayyul ya ayyuhal kafirun ada. Tapi kenapa di sini perintah baca ayat pertama? Ayat pertama surah 96 surah Al-Alaq, 19 ayat 72 kalimah 270 huruf. Kenapa Allah suruh Nabi baca padahal Nabi tidak tahu membaca? Cuba tuan-tuan fikir. Kita rujuk 19 kalimah di dalam surah ini kepada surah Muhammad ayat 19 di mana Allah wajibkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuntutlah kamu, belajarlah kamu ilmu kalimah
kalimah la ilaha illallah. Wajib sebelum kamu mempelajari segala ilmu di dalam dunia ini, baik rukun Islam, solat, zakat, puasa dengan haji, wajib kamu mempelajari ilmu kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Sebab inilah ilmu pertama awal yang diwahyukan ke atas Nabi, dan Nabi menyampaikan.